Ya kita minta, saya sudah himbau dengan para kepala desa, masyarakat, sudah saya SMS semuanya untuk menahan diri. Proses ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Bapak Kapolda sudah turun tangan dan pelaku-pelakunya juga sudah menyerahkan diri. Ini sedang mengumpulkan berbuk lah, barang bukti dan lain sebagainya. Tapi insya Allah lah ini selesai. Yang pasti saya minta kepada masyarakat itu tenang. Pemerintah tidak diam, polisi pun bekerja. Ya nanti kita lihat nanti sejauh mana pengembangan. Dan ini kan baru diduga, ya nanti kalau setelah pengembangan ada yang lain dan lain kita kembangkan terus. Dan saya harapkan kepada tokoh masyarakat masing-masing menahan diri. Toh kita udah tangkap, kita bawa ke Polda dan kita kembangkan. Dugaan tersangkanya ada berapa orang? Ya kita lihat nanti, nggak bisa kita berapa orang. Ini sementara 4 kita amankan. Bisa nanti 6, bisa 7, termasuk yang menyuruh atau yang memfasilitasi. Ini calon-calon tersangka juga. Inisial sementara, Pak Wakil? Ya, nanti kita sampaikan untuk inisialnya. Karena sampai hari ini kita masih memeriksa dia baru saksi. Tapi sore ini kita tingkatkan tersangka. Amin. 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 Amin.